Halo, jumpa lagi di channel saya Yudi Pratama 88. Saya nanya teknik dan peternakan. Oke sobat, kali ini saya akan membahas tentang pembuatan mesin cacah super cepat, super halus. Oke, langkah pertama kita membuat kerangkanya. Lalu kerangka tersebut kita kasih roda di bagian bawahnya agar mempermudah kita di saat memindah kan mesin cacah tersebut. Ya, berikutnya yang atas kita kasih laker duduk beserta asnya. Yang kedua kita kasih box bagian bawah dari mesin cacah tersebut. Ya, laker duduk ini bernomor seri 204 dengan as 19 mm. Berdiameter as 19 mm maksudnya. Oke, ini boxnya yang bawah. Kita kasih tempat keluarnya pakan yang sudah dicacah. Ini lewat lubang sini, guys. Oke, seperti itu. Iya sobatku, saya ingatkan yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen, dan share-nya agar saya selalu semangat membuat video-video tentang pembuatan mesin cacah ataupun mesin pertanian lainnya agar rezeki kita berkah, sehat, sukses, lancar, jaya selalu, amin. Ya, langkah selanjutnya kita las boxnya tadi agar kuat, tidak mudah lepas. Kita las full. Ini juga saya kerjakan sendiri karena belum punya karyawan, masih bengkel kecil, diusaha sendiri, saya kerjakan sendiri, juga saya promosikan sendiri. Ya, semoga kita semua selalu diberi kelancaran, kesuksesan, amin. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.